Dalam segmen Sembang Player pada kali ini, kita nak cerita tentang seorang legenda pasukan Real Madrid yang akan bersara pada hujung musim ni, iaitu tak lain tak bukan Toni Kroos daripada pasukan Real Madrid. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen Sembang Play pada kali ini, kita nak sembang tentang legenda pasukan Real Madrid yang sah dah umumkan persaraan yang dia ni akan main final Champions League, lepas tu main Euro, lepas tu dia akan bersara daripada bola sepak. Bagi aku ni berita yang sangat mengejutkan untuk kita semua, sebab kita tahu memanglah Toni Kroos ni dah tua 34. Tapi dengan performa yang macam ni, aku rasa mungkin kalau Toni Kroos push lagi, mungkin dia boleh main paling kurang lagi 2 tahun dalam kira dia. Tapi bagi aku tu adalah satu pilihan yang tepat lah, sebabnya dia bersara bila dia dekat top. So orang akan sentiasa ingat dia sebagai seorang pemain bola sepak yang betul-betul hebat. Kita ambil contoh pemain-pemain yang bersara bila dia pada betul-betul tua. Contoh macam Wayne Rooney, bila dia dah habis baru dia bersara. So generasi-generasi dulu taklah betapa hebatnya Wayne Rooney. Tapi generasi-generasi muda lah ni, bila orang lama kata Rooney ni seorang pemain yang bagus, mereka ingat kita duk kata Rooney hak baru-baru ni. So bila Toni Kroos bersara bila dia dekat top, bila dia dekat prestasi yang paling tinggi dan bersara pula dekat pasukan Real Madrid, aku rasa tu adalah satu keputusan yang sangat-sangat tepat. Dan personally aku sangat sedih lah bila dengar berita ni, sedih, terkejut semua dah. Sebab tiba-tiba, patutlah aku pelik, Real Madrid tiba-tiba macam depa ni macam panik tau nak cari midfield baru. Rupa-rupanya nak gantikan Toni Kroos. So jom kita cerita sikit lah pasal Toni Kroos ni, macam mana perjalanan kira dia daripada dia kecil sampai lah ni. Toni Kroos lahir pada 4 Januari pada tahun 1990 dekat Jerman. Dan waktu video ni dia buat, dia berusia 34 tahun. Yang push dia ni untuk jadi seorang footballer adalah ayah dan juga mak dia sendiri. Betul-betul seronok lah dia kan. Sebab hal lain kalau contohlah anak dia nak jadi atlet, memang betul-betul dia larang lah kan. Tapi sebabkan ayah dia adalah seorang coach bola sepak dan mak dia adalah seorang bekas atlet badminton, so memang dia push Toni Kroos untuk jadi seorang footballer. Bukan setakat Toni Kroos saja, Toni Kroos ada seorang lagi adik yang bernama Felix Kroos. So mereka dua-dua ni dipush oleh mak ayah mereka untuk jadi seorang pemain bola sepak. So bakat dia ni menyelah daripada dia kecil lagi. Dan dia start menyelah waktu dia main dekat sekolah dia waktu dia kecil, sampailah dia join satu akademi dekat tempat perumahan dia pada usia 7 tahun, iaitu akademi dekat Greifswalder SC. Dia main dekat sini sampailah dalam usia 12 tahun. Bila dah masuk usia 12 tahun, dia masuk lagi satu akademi, iaitu akademi Hansa Rostock. Yang paling menariknya, coach dekat akademi Hansa Rostock tu adalah ayah kepada dia sendiri. So dia stay dekat situ agak lama lah, sampai dia usia 17 tahun. Bila dia masuk usia 17 tahun, pasukan Bayern Munich pun ambil lah dia masuk ke akademi mereka, disebabkan tengok bakat dia betul-betul hebat ni. Dan masuk akademi dekat usia 17 tahun tak ambil masa yang lama, usia 17 tahun juga dia buat debut dengan pasukan Bayern. Waktu ni dia buat debut dalam kemenangan 5-0 mereka ke atas satu pasukan, iaitu Energy Code Bus. Waktu ni mereka menang 5-0. Yang paling menarik je, Toni Kroos masuk, dia boleh buat 2 assist tau. Hampir kalau seorang pemain muda masuk-masuk terus buat 2 assist. So waktu ni fan-fan pasukan Bayern dah nampak ada something dekat player muda yang bernama Toni Kroos ni. Tapi walaupun Toni Kroos dapat tembus tim utama pasukan Bayern pada usia seawal 17 tahun, dia ni agak struggle jugalah untuk dapat game time. Sebab time tu pivot pasukan Bayern dua-dua dipegang oleh Van Bommel dan juga Bastian Schweinsteiger, yang time tu dua-dua tengah prime. So time tu pasukan Bayern Munich tak ada pilihan lain, takkanlah nak biarkan dia merapuk dekat bench kan. So mereka loankanlah dia ke pasukan Bayern Leverkusen. Mereka loankan dia dekat pertengahan season, dan dalam hanya 13 game dia main dengan pasukan Leverkusen dalam second half season, dia berjaya skor 1 gol. Next season dia loan lagi dengan pasukan Leverkusen. Season loan penuh dia dekat pasukan Leverkusen musim tu lah, yang telah membuka mata pasukan Bayern Munich yang dia ni bukan pemain biasa-biasa. Sebab season tu ada menjadi antara pemain terbaik dekat Bundesliga, skor 9 gol dan juga buat 12 assist dalam hanya 33 perlawanan dalam Bundesliga. Bukan setakat tu je, dia pernah dapat anugerah pemain terbaik bulanan 2 bulan berturut-turut, iaitu bulan Disember dan juga Januari. Waktu tu prestasi dia betul-betul gila. 5 game dia boleh skor 5 gol dan buat 4 assist. Dan selepas menampilkan prestasi macam tu, takkanlah Bayern Munich nak loankan dia lagi kan. So musim 2010-2011 pun Toni Kroos baliklah ke pasukan Bayern Munich. Waktu ni lah Toni Kroos mula menjadi core player untuk pasukan Bayern. Tapi musim yang kita boleh kata musim untuk step up kira dia adalah pada musim 2011-2012, iaitu disebabkan kedatangan Jupp Heynckes, iaitu bekas manager yang pernah latih dia dekat pasukan Leverkusen juga. Dan musim pertama Jupp Heynckes dengan pasukan Bayern Munich, dia jadikan Toni Kroos ni sebagai enjin utama pasukan Bayern Munich, dan mereka berjaya layak sampai ke final Champions League. Tapi tentu mereka kalah lah dengan pasukan Chelsea. Next season sekali lagi, bukan setakat mereka menang Champions League, mereka menang treble sekali mah. So walaupun Toni Kroos ni dah menampilkan penampilan yang cukup-cukup konsisten dengan pasukan Bayern Munich, musim 2013-2014 Pep Guardiola mai ke pasukan Bayern Munich gantikan Jupp Heynckes.
Dan Pep Guardiola dia memang sangat-sangat suka dengan bakat Toni Kroos ni. Hang kenal lah kan Pep Guardiola ni. Bila dia dapat seorang player yang betul-betul intelligent, memang dia susahlah nak lepas. Tapi Pep Guardiola dia bekerjasama dengan Toni Kroos tu sat je dalam satu musim je. Sebab lepas tu Toni Kroos berpindah ke pasukan Real Madrid. Bagi aku tanya perpindahan Toni Kroos ke pasukan Real Madrid adalah satu perpindahan mengejut lah. Sebab tanya kontrak dia nak habis. Lepas tu tiba-tiba dia berpindah ke pasukan Real Madrid. Bukan setakat pindah ke Real Madrid. Dengan harga 25 juta euro je tau. Murah gila. Pemain yang ada bakat hebat macam tu, lepas tu masih muda lagi, time tu dia dalam 24 tahun, Bayern Munich boleh lepaskan dengan harga, ish, aku tak boleh brain lah mat, bawah. Kalau mereka jual 50 juta pun aku tahu murah dengan kualiti macam tu. Tapi kalau 50 tu kira okey lah, ni 25 juta euro. Kalau pound tak apa lagi, ni euro. Pasal apa, walaupun Pep Guardiola sukakan Toni Kroos, tapi dia lepaskan Toni Kroos ke pasukan Real Madrid. Sebenarnya, Pep Guardiola betul-betul bermati-matian dan nak staykan Toni Kroos dekat pasukan Bayern. Tapi yang nak buatkan Toni Kroos ni, dia pindah ke pasukan Real Madrid adalah disebabkan manajemen pasukan Bayern. Time ni kontrak Toni Kroos dah nak habis tau. Lepas tu, dekat pasukan Bayern, Toni Kroos pun minta lah kontrak baru. Bila mereka berunding kontrak kontrak baru, Toni Kroos pun dia tahulah yang baru Götze ni pemain yang lebih kerumuk dengan dia, dapat gaji atas 10 juta euro. So Toni Kroos pun rasa dia berhak untuk dapat gaji yang tinggi dekat pasukan Bayern Munich, dan dia demand untuk dapatkan gaji paling kurang 10 juta euro per musim. Tapi tadi ni manajemen pasukan Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, sorry lah kalau salah sebut nama, dia bagi tahu dekat Toni Kroos, dia kata kami takkan bayar hang lebih daripada 10 juta euro. Tapi aku rasa kalau pasukan Bayern tak mau bayar gaji tu, aku rasa Toni Kroos tak sedih sangat. Tapi aku rasa membuatkan betul-betul Toni Kroos ni kecewa dengan pasukan Bayern ataupun kecewa dengan Karl-Heinz Rummenigge ni adalah bila dia kata kami takkan bayar 10 juta euro dekat hang disebabkan hang ni bukan level world class. So hang bayarlah apa mata yang tak nampak Toni Kroos ni bakat world class, aku tak faham lah macam mana. Dan lain kali Toni Kroos nak pindah daripada pasukan Bayern Munich. Sebenarnya time tu kan, kalau hang nak tahu ni bukan cerita mohon tau, saya ada yang kata nak juga kan. Sebab sebelum tu MU datang tau untuk dapatkan Toni Kroos daripada pasukan Bayern Munich. Sebab time tu tak silap aku kalau musim 2014-2015 tu musim pertama Louis van Gaal lah dekat pasukan Manchester United. So Louis van Gaal kan bekas manager pasukan Bayern Munich, so mungkin lah dia boleh bawa Toni Kroos ke pasukan Manchester United. Tapi lain kali deal tu collapse, dan akhirnya bila Carlo Ancelotti daripada pasukan Real Madrid sendiri main dekat Toni Kroos, akhirnya Toni Kroos pun pilihlah untuk berpindah ke pasukan Real Madrid. Nasiblah Toni Kroos pergi Real Madrid. Kalau dia pergi MU, aku rasa dah bersarah dah lah ni. Tak pun jadi pandit ke England. Tanya aku ingat lah, walaupun dia berpindah ke pasukan Real Madrid, tak ramai pun sebut nama dia. Sebab time Toni Kroos main dekat pasukan Real Madrid tu, pemain yang dapat highlight waktu tu adalah James Rodriguez lah, yang baru berpindah daripada pasukan Monaco. Dah lah James tu berpindah ke pasukan Real Madrid, lepas tu dengan harga lagi mahal, iaitu 75 juta euro. Tapi walaupun kereta tangan dan ni tak dipandang oleh kebanyakan fan dekat pasukan Real Madrid, dia telah buktikan yang dia ni antara the best player ever yang pasukan Real Madrid berjaya dapatkan. Dan selepas dia berpindah ke pasukan Bayern Munich, akhirnya barulah Bayern Munich sedar yang mereka ni dah buat kesilapan besar bila mereka lepaskan Toni Kroos ke salah satu rival terbesar mereka dekat Eropah juga. Toni Kroos dekat pasukan Real Madrid jadi nadi serangan utama untuk pasukan tu. Casemiro pun pernah cakap, Casemiro kan pernah bergandingan dengan Toni Kroos dan juga Luka Modric, dia cakap tempo permainan pasukan Real Madrid bergantung dengan Toni Kroos. Kalau Toni Kroos ni nak lajukan game, dia boleh lajukan game. Kalau dia nak slowkan game, dia boleh slowkan game. Itulah hebatnya Toni Kroos. Dekat Real Madrid, dia dah menang everything lah. Dia dah menang 4 UCL dengan Real Madrid, selain satu UCL dengan pasukan Bayern, dan dah menang FIFA Club World Cup, La Liga, semua dah menang dengan Real Madrid. Kalau kita nak cerita tentang style of play Toni Kroos, cara permainan Toni Kroos ni adalah sejenis permainan yang simple. Tapi buat kata Johan Cruyff, bola tu simple. Tapi nak main bola dengan simple tu adalah satu cara yang sangat susah. Dan dia ni dikenali sebagai sniper daripada jauh, yang boleh buat lorongan-lorongan tajam yang tepat pada masa yang tepat dekat kaki yang tepat. Dan Toni Kroos juga kalau hampa perasan lah, dia ni adalah sejenis player yang press resistant. Maksudnya walaupun dia ni kena press dengan keadaan yang tinggi, dia ada dia cara dia untuk lepaskan diri daripada pressing tu. Memanglah kalau kita nak compare press resistant dia dengan Sergio Busquets, memang boleh kata jauh jugalah. Tapi Toni Kroos ni dia bijak untuk lepaskan bola bila sampai masa yang tepat, so membuatkan pasukan lawan betul-betul susah nak rampas bola daripada dia. Dan antara trademark goal daripada Toni Kroos lah adalah pass to the net. Kebanyakan gol-gol dia daripada luar kotak penalti lah, kebanyakan shoot-shoot dia macam pas je tau. Tapi tiba-tiba shooting tu jadi padu. Hak tu lah trademark goal daripada Toni Kroos yang selalu dia buat daripada luar kotak penalti. Dia main untuk pasukan Jerman sejak pada tahun 2010 lagi dan sempat untuk masuk dalam Piala Dunia 2010. Puncak kejayaan Toni Kroos bersama dengan pasukan Jerman semestinya lah pada tahun 2014. Menang Piala Dunia dengan pasukan Jerman, pecahkan kutukan yang pasukan Europe tak pernah menang Piala Dunia dekat Amerika Latin. Dan tentu Toni Kroos bukan jadi player cekai-cekai lah. Dia jadi player utama pasukan Jerman tau untuk menang Piala Dunia time tu. Dia keep main
bermain dengan Jerman sampailah dalam Euro 2020, jadi tournament terakhir dia sebelum diumumkan persaraan. Tapi Februari hari tu, Februari 2024, diumumkan dia keluar daripada persaraan dia untuk masuk balik skuad kebangsaan Jerman. Dan nanti dia akan main tournament final Champions League, dan nanti kita tengoklah adakah trofi dia akan bertambah lagi. Kalau dia menang dengan pasukan Dortmund, nanti dia akan dapat 6 trofi Champions League lah dalam kira dia. Dan dia akan main last ever tournament untuk dia dalam kira bola sepak dia dalam kejohanan Euro dekat tempat sendiri nanti. Dan lepas tu dia akan umumkan persaraan daripada bola sepak. Toni Kroos ni aku rasa dia dah prepare macam-macam dah. Dan dia ni pun dah ada akademi bola sepak dia sendiri. Dan mungkin one day Toni Kroos ni akan menjadi antara manager-manager yang hebat dalam dunia bola sepak. Mana kita tahu kan? So itulah video kali ni, cerita pasal Toni Kroos, antara pemain yang betul-betul aku respect. Bila hang tengok gaya permainan dia, hang bukan macam tengok orang main bola, hang macam tengah tengok orang buat seni. So itulah Toni Kroos. So itulah video kali ni dalam segmen Seman Player. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.